Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis kelima kitab Mawa'idhul Usfuriyah tentang keutamaan La ilaha illallah. Jangan lupa subscribe video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, sesungguhnya ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tatkala kamu melakukan keburukan, maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan." Sahabat Abu Zar Al-Ghifari berkata, "Aku bertanya, apakah salah satu dari kebaikan-kebaikan itu adalah ucapan tiada Tuhan selain Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, itu adalah sebaik-baik kebaikan." Berdasarkan hadis ini ada sebuah hikayah. Sesungguhnya ada seseorang yang sedang wukuf di Arafah dan di tangannya ada 7 batu. Ia berkata kepada 7 batu itu, "Maka bersaksilah kalian tentangku di sisi Tuhan kita, bahwa sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Orang itu pun tertidur. Lalu ia melihat di dalam mimpi sebagaimana orang yang tidur bermimpi, seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan dan sesungguhnya ia telah dihisab lalu wajib baginya masuk neraka. Malaikat pun menyeretnya. Ketika para malaikat membawanya ke pintu neraka, maka tiba-tiba ada sebuah batu dari 7 batu itu. Batu itu menjatuhkan dirinya ke pintu neraka, menutupi pintu neraka. Para malaikat siksa pun berkumpul untuk mengangkatnya, namun mereka tidak mampu mengangkatnya. Kemudian orang itu digiring ke pintu neraka lainnya. Tiba-tiba di pintu itu ada batu lain dari 7 batu itu. Para malaikat pun tak kuasa mengangkatnya, sehingga orang itu digiring ke 7 pintu-pintu neraka. Dan di setiap pintu terdapat sebuah batu dari batu-batu itu. Kemudian orang itu digiring di bawah arasy. Lalu para malaikat bertanya, "Wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui perkara hambamu. Sesungguhnya kami tidak menemui jalan baginya ke neraka." Tuhan yang maha penuh berkah lagi maha luhur berkata, "Wahai hambaku, kamu telah bersaksi pada batu-batu itu. Lalu batu-batu itu tidaklah menyia-nyiakan hakmu. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku maha menyaksikan atas kesaksianmu?" Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Masukkanlah ia ke surga." Ketika orang itu telah dekat dari pintu surga-surga, tiba-tiba pintu-pintu terkunci. Lalu datanglah kalimat syahadah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan terbukalah semua pintu-pintu surga. Lalu orang itu pun masuk ke dalam surga. Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada beliau, bercerita dari ayahnya yang juga seorang mufti. Semoga rahmat Allah yang maha luhur terlimpah kepada beliau, sang ayah. Beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi Musa, semoga rahmat-rahmat ta'zim Allah terlimpah kepada beliau, yaitu beliau bermunajah kepada Tuhannya. Beliau pun bertanya, 'Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau memelihara mereka dengan nikmatmu dan rezekimu, kemudian Engkau menjadikan atau memasukkan mereka ke dalam neraka di hari kiamat.' Allah yang maha luhur pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, berdirilah, lalu tanamlah tanaman.' Nabi Musa pun menanamnya, menyiraminya, dan merawatnya sampai memanennya dan menggilingnya. Lalu Allah bertanya kepada beliau, 'Apa yang kamu lakukan dengan tanamanmu, wahai Nabi Musa?' Nabi Musa pun menjawab, 'Aku mengangkatnya atau memanen dan menggilingnya.' Allah subhanahu wa ta'ala bertanya,
lalu apa sesuatu yang telah kamu tinggalkan dari tanaman itu? Memanen pasti mengambil hasil biji, lalu membuang dan meninggalkan batang sisanya. Misalnya batang gandum atau batang padi, biasanya dibuang setelah dipanen. Nabi Musa menjawab, "Wahai Tuhanku, aku tidaklah meninggalkan kecuali sesuatu yang tiada kebaikan di dalamnya atau tidak digunakan lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Nabi Musa, karena sesungguhnya aku akan memasukkan ke dalam neraka orang yang tiada kebaikan di dalamnya." Nabi Musa bertanya, "Siapakah orang itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Orang yang enggan untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.